Kita lihat pada waktu ini dapatan tersebut ada timbul banyak kesangsian dan curiga kerana berdasarkan maklumat yang telah diterbitkan, sampel itu terlalu ramai lelaki, contohnya 80% lelaki, 81% lelaki. Walhal kalau kita lihat dari segi statistik, seharusnya dia lebih kepada 51% ataupun 50%. Dan pada waktu ini, berdasarkan maklum balas dari pelbagai pakar akademik, rata-rata menyatakan metodologi, mempertikai metodologi bagi kajian itu. Dan saya lihat sekiranya itulah pendirian rakan-rakan akademia, para cendekiawan, maka mungkin kita kena lihat apa sebenarnya motif. Sebab yang ditulis di salah satu dada akhbar pada hari Ahad, pada hari mereka menerbitkan hasil kaji selidik itu, yang menyatakan 100 hari rakyat menilai, kita tak sampai lagi 100 hari. Jadi itu bagi saya adalah satu kenyataan fitnah yang tidak jujur oleh sebuah akhbar arus perdana. Jadi saya akan bertemu dengan pihak akhbar tersebut untuk mendapatkan penjelasan. Kerana adakah mereka cuba membuat satu promosi ataupun adakah mereka cuba memperdaya rakyat? Kerana kalau kita ambil 100 hari dari tarikh yang Amat Berhormat Perdana Menteri angkat sumpah, tarikh itu adalah 3 Mac, bukan 26 Februari. Jadi kenapa disebut 100 hari? Walhal tak sampai lagi 100 hari. Kalau nak dikira dari hari pertama saya masuk kerja bertemu dengan Datuk Seri KSU di Kementerian di Putrajaya, tarikh 100 hari itu ialah 15 Mac. Jadi kalau tarikh pun ada pihak yang tak nak bercakap benar bagi saya, dan metodologi pun tak tahu, suka kita nak terimalah. If you want to do it right. If you want to do it, be transparent. Jadi bagi saya, bila kenapa diterbitkan pada hari Ahad walaupun belum sampai 100 hari, sebab esoknya hari Isnin yang baru lepas ni, semua ahli parlimen mula bercakap, mula membahaskan belanjawan. Maka angka-angka ini banyak dimainkan oleh ahli-ahli parlimen di satu pihak. Kalau kita nak connect the dots, kita lihat perkara ini ada udang di sebalik mie. Let's not kid ourselves, ada pihak yang cuba menangguk di air keruh, cuba mewujudkan satu persepsi yang buruk terhadap kerajaan. Janji saya setelah saya angkat sumpah sebagai menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong ialah saya akan pertahankan kerajaan ini. So don't take us for fools.